What's up everybody, kembali lagi di channel gue. Dan hari ini gue mau share video game genre perang ya. Yang pastinya ini berasal dari developer Ubisoft. Dan gue rasa size-nya kecil lah. Dan yang pastinya seru ya, kayak game dulu kan, kayak Call of Duty, Medal of Honor. Terus apalagi ya, masih banyak lah pokoknya. Dan yang pastinya seru lah. Dan sayangnya sih belum ada cheat buat gamenya, jadi gue langsung mulai aja masuk ke browser. Dan ini nama gamenya, Tom Clancy's Ghost Recon Predator VSP. Ya emang ada berapa seri ya buat VSP nya itu. Dan ini covernya. Rating bintang 4 dan size 300 MB-an, dan regionnya USA, console PlayStation Portable, dan action shooter genre-nya. Di download sebanyak hampir 10.000. Dan jika udah, kalian tinggal klik download. Tunggu aja nanti langsung hadir notifikasinya ya. Nah, tapi di situ 300 MB ya, tapi pas sudah di sini jadi 400 MB. Dan jika udah seperti biasa ekstrak ya. Oke, jika udah di ekstrak pastiin jangan sampai lupa nyimpannya. Dan kalau udah, gue mau langsung masuk ke emulator PSP-nya. Nah, gue udah masuk dan ini gamenya. Ghosts. Bad timing, but Uncle Sam's got a... Well, load, dan kayak begini sih gameplaynya. Dan lebih mencengangkannya itu ketika settingannya gue naikin ke rendering 5 kali VSP. Seperti kita ketahui, semakin dinaikin renderingnya ya. Kalian bagi yang belum tahu, render itu buat ngolah gambar dari yang mentahan menjadi nyata gitu ya, atau dihidupkan begitu. Dan jika di dunia game sendiri, semakin ditinggiin resolusi renderingnya, semakin ngambil banyak RAM dan chipset, dan tentunya bakalan nge-lag, berpengaruh ke gamenya. Tapi buat yang ini enggak sih, padahal gue tes di Xiaomi Redmi Note 4 dan pakai chipset 625 dan RAM 3 GB, tapi gak nge-lag di gue itu. Dan gue coba turunin lagi ya ke 2 kali aja, dan ini native device saja. Nah, mungkin ada pengaruhnya dari alternative speed sama refresh rate-nya. Dan sayangnya gak ada cheat. Gak ada tuh. Dan kalau di Razer Phone 2 itu ada yang namanya refresh rate, dan tentunya buat ngehalusin game kalau gak salah itu. Well,
on me. Welcome to Sri Lanka. You may call me Mr. Hisan. My men and I will look after you while you're here. I hope it won't be for long. We'll be quick. A team is waiting for us. But activists have moved in. Dealing the activists from the village will secure our flank before the assault, and it may earn you favor with the people. Once the village is secure, I will meet you and introduce you to my guardsmen. Checkmate, this is Griffin 01. Proceed through the village and eliminate hostiles. Hisan may just want to see what we can do. This is a good opportunity to show him. Ya, jadi segitu aja gameplaynya ya. Menarik dan tentunya sih buat RAM 2GB bisa gue pastiin itu bakalan lancar. Dan soal chipsetnya sendiri sih, kalian pakainya chipset apa dulu ya? Kalau misalkan MediaTek kemungkinan bisa, tapi panas gitu. Tapi kalau misalkan chipsetnya sama kayak gue, setidaknya gak bakalan cepet panas. Dan buat grafisnya sih, tadi kalian bisa lihat sendiri kan, gue turunin lagi dan di angka 5 kali PSP sendiri sih gak nge-lag, cuman ada patahnya aja gitu walaupun sedikit juga ya. Gak ada cheat sayangnya, kalau misalkan ada setidaknya buat cheat senjata tak habis-habis atau darah tak habis-habis gitu. Terus game ini mengingatkan gue kayak main Call of Duty gitu ya. Dan yang pastinya sampai di sini dulu ulasannya. Jangan lupa buat subscribe, like, dan share-nya ya untuk video lebih banyak lagi tentang seputar dunia game. Oke, sampai di sini dulu videonya. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. See you again on next video.